pertama kamu lihat dari gambar ini. Dalam tes kepribadian ini, gambar pertama yang terlihat mengungkap karakter dirimu di mata orang lain. Apa gambar yang kamu lihat pertama dari tes kepribadian ini? Jawabanmu bisa jadi mengungkapkan gambaran karakter dirimu di mata orang lain. Jika kamu tertarik mengetahui seperti apa karakter dirimu di mata orang lain, kamu bisa mengikuti tes kepribadian melalui gambar ini. Silakan simak penjelasan dari gambar yang dapat mengungkap karakter dirimu di mata orang lain. 1. Gambar hutan. Jika kamu melihat gambar hutan, itu artinya di mata orang lain, kamu tampak punya karakter penyendiri. Mereka merasa sulit untuk membangun hubungan yang benar denganmu atau memahami perasaanmu. Itu bisa jadi kesan karakter yang ingin kamu buat sebuah aura misterius. Tapi jika bukan, mungkin sudah saatnya kamu mulai terbuka. Itu dapat membuat perbedaan. 2. Gambar lumba-lumba. Baik dan jujur, itu adalah kata-kata yang paling cocok menggambarkan karakter dirimu di mata orang lain. Kamu selalu tersenyum dan menawarkan waktumu pada orang lain dengan empati dan cinta yang besar. Bagaimanapun, kamu pasti mengharapkan sedikit pengakuan dan hak istimewa dari orang lain. Meski begitu, kamu tetap memiliki hati dan pengaruh yang baik pada kehidupan orang lain. Dan itu adalah hal bagus. 3. Gambar air terjun. Orang-orang di sekitarmu memiliki kesan yang sangat baik tentangmu. Kamu punya karakter menarik dan mandiri. Dedikasimu untuk hidup dengan baik akan membuahkan hasil yang kamu inginkan. Orang merasa terinspirasi hidup bersamamu. Kamu punya karakter dikagumi secara positif dan tulus. 4. Gambar wajah wanita. Jika kamu melihat wajah wanita, maka kamu dilihat dan dihargai sebagai seorang pemimpin. Nasehatmu bijak dan bijaksana. Inisiatif yang konstan. Dan kebesaran hatimu membuat kamu dilihat sebagai orang yang dapat diandalkan. Hal itu akan menawarkan peluang besar dalam hidupmu.